Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam terbaik dari Pangadong Official untuk pemirsa Pangadong Official dan teman-teman semua dimanapun berada ya. Di tanggal 22 Februari 2023 Pangadong Official berada di area Puleles Bogor ya. Saat ini terparkir ada satu unit ILS 083 yang dicincui oleh Pak Dame yang baru tiba kemarin dari Kota Medan ya. Tepatnya kurang lebih sekitar jam 2 tiba di Puleles Bogor. Hari ini yang akan diberangkatkan itu ILS 33, tapi sedang keluar dari pul ya untuk mengisi bahan bakar ya. Hari ini rencana Pangadong Official akan kembali aktif ya. Mencoba lagi nge-trip sedikit rada jauh karena kemarin-kemarin sempat off ya teman-teman ya. Mungkin kalian juga tahu ada informasi saya sedang kurang sehat ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan lagi teman-teman. Saya akan mencoba menjemput ILS 378 ya ke Merak nih teman-teman. Di pagi hari ini situasi lalu lintas di sekitaran Puleles Bogor ini terpantau lancar ya. Tadi sempat komunikasi sama Bang Royes pagi, kurang lebih sekitar jam 7 ya, jam 7 mereka ada di Kota Bumi. Jadi perkiraan waktu mereka tiba di Merak itu sekitar jam 2, jam 3. Jadi sekarang jam 10 lewat 5 menit, masih ada waktu ya untuk saya bertolak ke Merak, masih kekejar ya. Perkiraan perjalanan itu dari Bogor ke Merak kalau tidak macet itu sekitar 3 jam. Nah, sebelum saya berangkat dari Pul ILS Bogor, kita coba pamit ya sama Pak Dame ya. Tadi saya sebelum sempat ketemu, sepertinya ada di dalam nih. Kita pamitan dulu sama Pak Dame. Tos dulu kita. Oke. Salam buat siapa? Salam buat Kru 378. Si Semongko. Jogja. Amin. Eh Pak Dame, cincunya 358 udah ganti ya? Udah. Sekarang siapa yang bawa? Sekarang namanya Sukron. Sukron berarti bekas 348 dulu. 348 248. 348 oh Tangerang. Oh Tangerang, berarti ya. Tulang rijal udah enggak ada 358 ya? Iya, Pak. Sakit. Enggak tahu gimana ceritanya, tapi entah apa, tapi dia memang lagi pre lah ya. Sekarang jadi Bang Sukron. Pak Dame berangkat berarti hari hari Kamis. Masih bisa saya. Hari ini kita ketemu 378, besok 083. Apa enggak terlambat nanti jam ini? Tadi dia di Kota Bumi jam 8. Jam 10. Kota Bumi jam 8. Sini Merak takut macet, sini Merak takut berapa jam? 3 jam. 3 jam. Tadi kata Bang Roy sih jam 3-an sih. Ya. Jam 3-an. Ya Pak Damai jalan dulu ya. Ya, oke. Okay. Makasih. Apa? Apa-apa? Apa? Kamu nanya apa, kan gue dimana? Kamu lagi apa? Lu gak liat lagi ngapain? Dengan siapa? Lu gak liat. Dan sedang berbuat apa? Pak, ya dulu. Begadang gak dia tadi malam? Begadang gak tadi malam? Begadang. Tuh, Pak Dami aja ya, tahu. Emang beneran begadang? Iya. Emang aku begadang. Kebetulan jadi lilin. Pak Dami aja tahu ya, Pak Dami ya? Tuh. Apa sih yang gak tahu? Karena kan begadangnya kurang tidur. Aku nyari penghasilan lain. Selalu, kalau 33 pasti begadang dia. Iya. Nanti gimana sih kalau enggak ya itu. Soalnya di 33 ada 2 orang sekarang. Jadi harus ada opsinya 2 ya. Ada opsinya lu mau. Opsinya 2, opsinya 1 ya. Mau yang putih apa mau yang hitam? Putih lah. Oh, yang putih ya, dong ya. Takut. udah. Kan kalau makan yang itu kan enggak tahu kan. Oke deh. Pak Dami jalan dulu ya. Iya, oke. Makasih. Oke, kita bergerak ke Merak ya, teman-teman ya. Bang Topan. Siap.
Oke, teman-teman, barusan kita sudah pamitan ya sama Pak Dame ya, sama teman-teman yang ada di sini, karena hari ini kemungkinan, bukan kemungkinan, udah pasti sih ya, saya tidak bisa meliput keberangkatan LS33 ya. Kemana, Bos? Mohon maaf banget, karena saya harus bertolak ke Merak, udah janji juga ya sama Bang Fauji ya. Gimana kabar hari ini, Bos? Ngapain ke dokter kandungan? Sakit kepala ke dokter kandungan? Aduh. Ini salah satu bos di Pulau Les Bogor nih, teman-teman. Lihat istri yang belum sampai hamil. Hari ini teman-teman saya skip. Ini orang kalau udah ngomong kacau nih. Oke, kita langsung jalan ya, teman-teman ya. Saya berdua sama rekan saya, Bang DJ Batubara, kita bertolak ke... Mau kemana kita, Bang? Hah? Mau kemana kita? Ke Merak ya? Oke, kita langsung jalan. Oke ya, teman-teman, kita lanjut jalan dulu dengan Bang DJ. Nantikan ya perjalanan Pangadong Official hari ini ya, nge-trip dari Merak ke Pulau ILS Tanah Tinggi Tangerang dengan ILS 378. Oke, tetap stay tune di Pangadang Official.